Halo, selamat datang di channel kami. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semakin bersemangat. Amin. Kali ini kami membahas ringkasan alur cerita film berjudul Paw Patrol The Movie. Cerita dimulai di Adventure Bay. Sebuah truk kehilangan kendali dan terjadi kecelakaan setelah terkejut menghindari kura-kura di tengah jalan. Kapten Toolbot yang melihat kejadian segera menghubungi Ryder meminta bantuan. Segera Paw Patrol menuju ke lokasi kecelakaan. Saat di lokasi, Chase yang melakukan pertolongan diragukan oleh supir truk, tetapi akhirnya supir truk berhasil diselamatkan Chase. Ryder bersama Chase menyelamatkan kura-kura bertemu dengan induknya. Di Adventure City, Humdinger terpilih menjadi wali kota yang baru, meski telah melakukan kecurangan. Seekor anjing bernama Liberty menghadiri acara pengumuman Mayor Humdinger. Liberty menghubungi Paw Patrol untuk meminta bantuan karena Mayor Humdinger ingin menghancurkan tatanan kota. Chase memberitahu Ryder bahwa Chase tidak ikut ke Adventure City karena trauma masa kecilnya. Ryder menceritakan bahwa Chase waktu kecil dibuang oleh pemiliknya di Adventure City. Chase yang ketakutan berlari tanpa tujuan dan hampir saja ditabrak oleh mobil yang melintas. Beruntung Ryder menolong Chase dan mengadopsi Chase. Chase akhirnya bersedia ikut ke Adventure City setelah Ryder menghibur dan meyakinkan Chase bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ryder bersama Paw Patrol tiba di markas yang baru di Adventure City. Markas terlihat lebih megah dan memiliki peralatan yang lebih canggih. Humdinger menuju ke gedung meteorologi untuk mencari alat yang bisa mengusir hujan agar cuaca cerah saat acara pelantikannya. Kepala peneliti yang bernama Kendra memberitahu Humdinger bahwa cloud catcher digunakan untuk penelitian, bukan merubah cuaca. Kendra dengan terpaksa memberikan alat mereka digunakan Humdinger karena diancam akan ditutup departemen mereka. Pada saat acara perayaan Mayor Humdinger, cloud catcher berhasil membuat cuaca menjadi cerah. Tetapi acara menjadi kacau setelah kembang api meledak di luar kendali dan menyebabkan kebakaran. Paw Patrol yang mengetahui kejadian tersebut segera menuju ke lokasi. Paw Patrol memiliki pakaian yang lebih bagus dan lebih gagah dibandingkan saat di Adventure Bay. Selain penampilan para anggota yang lebih keren, juga terlihat detail dari pakaian yang lebih menarik. Di pertengahan jalan, Paw Patrol terjebak kemacetan. Beruntung Liberty yang sangat hafal dengan jalan pintas perkotaan datang membantu dan mengantar Paw Patrol sampai tujuan. Chase, yang berusaha membantu menyelamatkan orang-orang dari gedung yang terbakar, mendadak tersangkut oleh peralatan parasutnya. Marshall datang membantu menyelamatkan Chase dan orang-orang di atas gedung. Beberapa hari kemudian, Humdinger melakukan perubahan jalur kereta menjadi seperti roller coaster. Konstruksi yang aneh dan tidak kokoh menyebabkan kereta api tersangkut pada rel kereta api dengan posisi terbalik. Paw Patrol segera datang menolong setelah salah satu penumpang meminta bantuan Paw Patrol. Rocky, Sky, dan Rubble berhasil mencegah rel kereta api yang hampir jatuh. Saat Chase hendak menyelamatkan orang-orang di dalam kereta api, mendadak Chase terdiam ketakutan. Segera Marshall dengan peralatannya menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam kereta api. Chase yang sedih karena kegagalannya meninggalkan Ryder dan timnya. Anak buah Humdinger menangkap Chase dan menyekapnya bersama anjing-anjing lain. Ryder dibantu Liberty menemukan lokasi disekapnya Chase. Liberty menghibur dan menguatkan Chase bahwa dengan terus berusaha untuk melawan itulah yang menjadikannya pahlawan. Chase dan Liberty berhasil diselamatkan Ryder dan Paw Patrol. Saat peresmian gedung baru Humdinger, Kendra mengingatkan Humdinger bahwa alatnya harus dihentikan karena telah mencapai batas kritis. Humdinger justru mengabaikan dan merusak remote cloud catcher. Akhirnya cloud catcher lepas kendali dan menyebabkan badai yang cukup besar. Kendra segera meminta bantuan kepada Paw Patrol. Liberty diberi kendaraan skuter yang canggih oleh Ryder untuk membantu Paw Patrol. Ryder menuju gedung Humdinger dan berhasil menyelamatkannya.
tetapi Ryder justru terjebak di dalam gedung saat hendak menyelamatkan diri. Chase yang mengetahui hal tersebut segera datang menolong Ryder. Meski sempat terkendala saat hendak melompati gedung, akhirnya Chase berhasil menyelamatkan Ryder. Sky yang menemukan Cloudcatcher kesulitan untuk menghentikan Cloudcatcher. Akhirnya dengan terpaksa Sky menabrakkan pesawatnya ke Cloudcatcher untuk menghentikannya. Heimdinger yang hendak melarikan diri akhirnya ditangkap oleh Sky. Dalam sebuah acara, Paw Patrol diberikan kunci Adventure City. Dan Ryder mengumumkan Liberty menjadi anggota resmi Paw Patrol. Sampai ketemu lagi di cerita film yang lainnya. Dukung channel kami dengan klik subscribe. Terima kasih.